Oke, saat ini kami baru saja menyelesaikan apa namanya mission O-nya hari pertama. Sesi 1-2. Dan kita satu setengah sesi satu setengah. Kita pengen dengar komentarnya para kakak-kakak. Ah, pendamping kelompoknya dulu deh. Pak Andi, tadi gimana ngadepin anak-anaknya? Aduh, keseluruhan sebenarnya oke, cuman ada beberapa anak yang kayak perlu perhatian khusus. Karena khusus. Mungkin karena waktunya juga kemalaman sih. Next. Nih, Kak Dennis. Kalau menurut gue, alright. Apa ya? Iya, jadi mungkin materinya agak sulit juga, jadi mereka kurang paham. Karena untuk ukuran anak SD-nya aja sih. Itu ya. Alright. Cik. Alright. Ngedek. Kalnya. Pertama kali jadi kelas ya. Sedih rasanya kalau mereka tidak punya atensi banyak. Terus kayak ya beberapa sih sebenarnya oke, cuman beberapa lagi kayak duh, besok-besok kalau fase buah panah deh gue bekalin panah beracun dan satu gimana? Ada satu yang butuh apa? Latihan khusus. Khususnya Ci. Adiknya Rangga. Adiknya Rangga. Siapa? Itu Rang Anggi. Sebut saja namanya. Rang Anggi. Sebut saja yang inisial Anggir. Sebut saja teman galau. Teman galaunya. Mendingan ajak Anggi sentuh galau. Inisial A. Jangan pernah kasih anak depannya A. Ciong sama Rangga. Iya, Ciong. Acong dan namanya. Terus sedih gitu. Cuma langsung sedih enggak? Selain berhadapan dengan anak panti yang super aktif itu, kita juga nemuin satu hal di sini. Roti bakar Sabi. Dengan harga yang relatif murah, kita bisa dapat roti bakar satu set dengan porsi jumbo yang bisa ngenyangin kita semua hingga 3 hari, ya 4 hari, ya 5 hari ke depan deh. Gokil. Selain itu, kami juga menemukan bahwa Jogja menyimpan sebuah kekuatan yang sangat besar. Kekuatan itu terdapat dalam mesin cuci. Saya takjub dengan kekuatan mesin cuci ini. Dia begitu kuat, dia bisa mengangkat sebegitu berat pakaian-pakaian kotor plus dengan kotoran-kotorannya. Aku baru kali ini ngeliat mesin cuci sehebat ini. Sanyo Powerful Wash. Beuh. Kuat banget. Ini juga masih kloter 1, masih ada kloter berikutnya. Salut buat Sanyo. Walaupun misi ini terasa berat, setiap detik yang berlalu bagi kami adalah sebuah pelajaran berharga. Maka kami pun bisa tidur dengan pulas. 2, 1. Teng, tereng, teng, tereng. Asli video, asli banget.